Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Haythu yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَجَارَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. Ma'asyiral ikhwah, jamaah, bapak-bapak, ikhwah sekalian, ibu-ibu yang hadir pada majelis taklim Ahad pagi ini, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur banyak kita haturkan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Di mana pagi hari ini atas izinnya, atas nikmat karunia-Nya, kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita dimudahkan untuk bermajelis. Ya, kita datang ke tempat ini, tempat yang diberkahi yaitu masjid, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mencari apa yang menjadi keutamaan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-Nya. Maka di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, majtama'a qaumun tidaklah satu kaum itu berkumpul, fi baitin min buyutillah, pada satu dari antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitabahu wa yatadarasuna fima bainahum. Tidaklah satu kaum berkumpul di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu yatluna kitabah, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Kemudian wayatadarasunahu fima bainahum. Kemudian mereka saling mempelajari, ya, menjadikan kitab Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pembelajaran di antara mereka. Illa nazalat fihi musakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka sakinah, yaitu ketentraman hati. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata menghadiri majelis ilmu itu bikin hati kita tenang. Menghadiri majelis ilmu itu bikin hati kita tenang. Syaratnya satu, majelis ilmunya di masjid. Dan ini sebetulnya tidak harus seperti itu, meskipun yang lebih afdol di masjid. Yang kedua, dipelajari di dalamnya Al-Quran.
dipelajari di dalamnya Al-Quran, dibacakan, dipelajari. Ini menunjukkan hadis ini tentang satu fadilah masjid. Masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya belajar di situ memiliki keutamaan khusus. Maka kita lihat dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban yang besar. Membangun dinul Islam, membangun negara Islam yang jaya, yang kokoh pada masa itu, dilanjutkan estafetnya oleh para sahabat, itu bermula dari masjid. Rasulullah mengajarkan ilmu, menyampaikan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala didengarkan oleh para sahabat mayoritasnya di masjid. Ya. Kemudian yang kedua adalah fadilah daripada Al-Qur'an. Satu fadilah masjid, yang kedua fadilah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu memiliki keistimewaan, mukjizat yang tidak dimiliki oleh selainnya. Di dalam definisi Al-Qur'an yang banyak disampaikan oleh para ahlul ilmi, Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril, al-mu'jaz wal manqul ilaina bitawatur, yang diriwayatkan kepada kita, ditransfer kepada kita dengan riwayat yang mutawatir. Maksudnya riwayat mutawatir itu enggak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Ya. Al-muta'abbad bitilawatihi. Orang membaca Al-Qur'an dianggap sebagai satu ibadah. Maka di dalam hadis yang lain disampaikan, orang baca Al-Qur'an, ya, maka dia akan mendapatkan pada setiap satu hurufnya pahala satu kebaikan. Bahkan tidak dikatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kita membaca alif lam mim sudah dapat tiga pahala kebaikan. Dan kaidahnya di dalam Islam, al hasanatu bi asyrati amsalihah. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10. Maka bayangkan baru alif lam mim kita sudah dapat 30 pahala kebaikan. Jadi tadi hadis tadi menunjukkan tentang keistimewaan masjid, yang kedua keistimewaan Al-Qur'an. Makanya majelis ilmu itu jangan sampai lepas dari Al-Qur'an. Jangan sampai kok majelis ilmu itu isinya ghibah. Waliyadzubillah. Sekarang banyak kondisi di mana majelis ilmu itu sudah beralih dari majelis tadzkirah, majelis peringatan, majelis untuk melembutkan hati, majelis untuk menjadikan kita semakin dekat sama Allah, majelis yang harusnya menjadikan kita semakin semangat beribadah, tetapi kadang berubah menjadi majelis ghibah. Waliyadzubillah. Majelis ghibah itu adalah majelis untuk membicarakan aib orang lain. Pengajian yang dibicarakan kekurangannya fulan, kekurangannya alang, dibedah di situ tentang sosok seseorang, disampaikan minusnya ini, kurangnya itu, termasuk juga menjelek-jelekkan satu kelompok, satu jamaah dari kaum muslimin. Ini bukan merupakan bentuk majelis taklim yang berbarokah. Jadi tadi yang pertama di masjid, kedua kemudian mempelajari Al-Qur'an, hisal pahala keutamaan yang Allah berikan kepada kita semua, yang pertama adalah tenang hati kita. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kita menghadapi kehidupan rutinitas kita yang masya Allah ya, kita ini mungkin dari 24 jam setiap hari, wallahu a'lam, mayoritas manusia itu 80% darinya setidaknya disibukkan dengan urusan dunia. Bahkan ada
yang 100% dari waktunya hidup setiap hari itu sibuk dengan dunia. Coba kita muhasabah, hitung-hitungan 24 jam yang Allah berikan jatahnya kepada kita setiap hari, apa yang sudah kita lakukan? Dengan apa kita mengisinya 24 jam ini? Maka akan kita dapati lebih dari 50% pasti urusannya adalah dunia. Dari pekerjaan, dari memenuhi hajat diri kita pribadi, makan, tidur. Kalau kita hitungan tidur saja sudah berapa nih, Pak? Tidur sehari sudah berapa? 8 jam ya. Kalau orang ngomong katanya istirahat yang ideal 8 jam. Dasarnya apa, wallahu a'lam. Realitanya Rasulullah istirahatnya enggak segitu-gitu amat gitu. Dan beliau Allah berikan kesehatan. Salafus soleh dulu ya istirahatnya enggak segitu-gitu amat, tapi Allah berikan kepada mereka kesehatan. Enggak ada riwayat mereka kena kanker. Enggak ada riwayat mereka kena penyakit gula, stres. Ya, padahal tidurnya juga enggak banyak. Maka kita lihat diri kita sendiri, kita sudah menghabiskan waktu kita untuk hajat pribadi kita, makan, tidur. Kemudian kita habiskan untuk hajat duniawi yang lain, dari mencari nafkah untuk sendagurau dengan anak istri kita, dengan teman kerabat kita. Maka ini yang kadang melalaikan kita dan menjadikan hati kita itu gelisah. Semakin hati itu terikat kepada dunia, semakin hati itu gelisah. Dicatat nih bapak-bapak, ibu-ibu, semakin hati terikat dengan dunia, semakin hati itu gelisah. Maknanya semakin hati itu jauh dari kebahagiaan, semakin hati itu jauh dari ketentraman. Coba jenengan perhatikan orang-orang sekitar jenengan. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan rizki, diberi kelonggaran urusan dunia. Hartanya Allah gelontorkan, diberikan kepada mereka. Tambah kaya. Tapi ternyata kekayaan yang Allah berikan kepadanya tidak menjadikan dia lebih bahagia. Nggih. Kekayaan yang Allah berikan kepada dia tidak menjadikan dia lebih bahagia. Padahal kan kalau asumsi, sangkaan dari banyak manusia sekarang napa, Pak? Akeh duit tambah seneng. Semakin banyak uang semakin dia seneng. Semakin banyak uang dia bisa foya-foya, dia bisa belanja apapun yang mau ia belanjakan. Tapi realitanya enggak demikian. Bahkan banyak orang stres. Stres. Ditambah rizkinya, ditambah hartanya oleh Allah, tambah stres. Sampai ada orang yang enggak bisa tidur malamnya. Yang dipikirkan cuman hartanya. Mau tidur kepikiran harta yang di sebelah sana, gudangnya sudah dikunci atau belum. Satpamnya tidur apa enggak? Bahkan saking takutnya orang kehilangan harta bendanya, sampai anak istrinya pun tidak lepas, tidak luput dari kecurigaan. Ada yang seperti itu. Anak istrinya itu dicurigai nanti ngambili hartanya. Termasuk pembantu yang ada di rumah tidak lepas dari hal tersebut, maka dipasanglah CCTV di mana-mana. Ya, coba jenengan mungkin perhatikan, orang semakin tambah kaya, CCTV-nya tambah banyak, nomor tambah sedikit. Tambah banyak biasanya. Semakin di setiap sudut dikasih CCTV. Jadi hati itu malah jadi gelisah karena keterikatan dia dengan dunia. Maka salah satu obatnya untuk kita mengobati hal tersebut adalah datang ke majelis taklim. Allah, orang kalau di majelis taklim datang dengan niat yang ikhlas, dengan hati yang khusyuk,
tawadhu, datang mengharapkan fadilah dari Allah, mengharapkan ilmu yang bermanfaat dari Allah, yang dengannya kemudian hati menjadi lembut, yang dengannya kemudian nambah semangat untuk beramal soleh. Saya yakin keluar dari majelis taklim itu hatinya adem. Keluar dari majelis taklim hatinya adem, ayem, tentrem. Satu jam, satu setengah jam kadang tidak terasa bagi kita karena kita sedang berada di taman-taman surgawi. Masya Allah. Kita sedang berada di taman-taman surgawi. Sehingga para ulama dulu menggambarkan ilmu itu diibaratkan oleh mereka al-ilmu mut'atun. Ilmu itu adalah bagian dari kenikmatan. Orang semakin mendengar ilmu, apalagi ilmu yang didengar adalah ilmu tentang akhirat, Al-Quran, hadis, perkataan orang-orang yang soleh, ilmu yang mengingatkan kita tentang Allah, mengingatkan kita tentang surga dan neraka, mengingatkan kita dengan pertemuan kepada Allah di akhirat, ya. Maka ilmu-ilmu tersebutlah yang akan menjadikan kita itu merasa mendapatkan kenikmatan. Di pertama tadi, nazalat fihi musakinah wa ghasiyat humur rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala akan gelontorkan, dikucurkan kepada kita semua kerahmatannya. Orang yang mau taklim, mau ngaji, mau mendengar ayat-ayat Allah dibacakan di masjid, dan nanti juga mungkin berlaku di luar masjid, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan, kucurkan kepada kita kerahmatannya. Dan apa yang lebih baik daripada kerahmatan Allah subhanahu wa ta'ala? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, apakah dengan keutamaan yang Allah berikan, wa birahmatihi, dan juga kerahmatan yang Allah berikan kepada kita semua, fabidhalika falyafrahu, dengan itulah hendaknya kita ini bangga. Kita itu merasa cukup, kita merasa senang karena kita diberi rahmat dan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa khairun mimma yajma'un. Keutamaan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik dari apapun yang ada di muka bumi ini. Lebih baik dari apapun yang kita miliki. Lebih baik dari apapun yang sedang kita angan-angankan. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, angan-angan kita itu sering terbang ke sana kemari tapi tidak jauh mencloke ke arah dunia. Ya, napa mboten? Yang diangankan mobil, yang diangankan rumah baru, yang diangankan harta aset baru. Itulah amal manusia. Itulah harapan yang selalu mengganggu pikiran kita. Dan sesungguhnya penyebab paling banyak orang stres itu diantaranya adalah angan-angannya. Nggih. Penyebab orang banyak terkena stres, termasuk penyakit. Karena penyakit itu disampaikan sangat erat hubungannya sama urusan psikologis. Orang psikologisnya, kejiwaannya sehat, insya Allah jasmaninya sehat. Ya. Dan orang semakin psikologisnya terganggu, maka kesehatan jasmaninya juga semakin terganggu. Belum lama saya kedatangan tamu dari Bogor, datang ke pesantren. Subhanallah, beliau ini ahli akupuntur, pakar di dalam akupuntur dan juga
tibun nabawi, termasuk herbal-herbal itu, tanaman herbal itu sangat menguasai. Bisa ngeramu, bisa ngeracik resep-resep penyakit itu dengan tanaman dan juga bahan-bahan herbal. Beliau menyampaikan kepada kami, "Ustaz, ini Ustaz, saya mohon maaf kalau mungkin ini perkataan nanti nyinggung Ustaz, tapi ini nasihat," kata beliau. Beliau nyampaikan apa? "Kadang seorang Ustaz itu tidak lepas dari penyakit hati. Dan efeknya banyak ustadz-ustadz yang kadang sudah tenar, sudah masyhur, sudah banyak jamaahnya, sudah banyak pengikutnya, ya, tapi ternyata juga tidak lepas dari penyakit tersebut yang namanya hasad, penyakit iri dengki. Penyakit namanya hasad. Itu efeknya luar biasa," kata beliau. "Orang kalau sudah kena penyakit hasad, itu pasti kejiwaannya akan rusak dan akan rembet kepada jasmaninya. Gulanya rentan naik," kata beliau. "Orang kalau sudah kena hasad, kemudian akan memicu penyakit-penyakit lain yang juga berbahaya di dalam tubuhnya." Sampai dia amati, dia itu mengamati kondisi pasien-pasien yang datang kepada dia berobat. Selalu ketika memiliki penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, biasanya terikat juga dengan masalah kepribadian dia, masalah kejiwaannya. Dan ini bahaya. Maka bayangkan Rasulullah SAW menggambarkan tentang penyakit hasad ini, "Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Karena sesungguhnya hasad itu menggerogoti kebaikan sebagaimana api yang membakar kayu. Maknanya kadang tubuh kita itu juga digerogoti gara-gara di dalam hati kita juga terdapat hasad. Masya Allah. Saya luar biasa ketika diberikan wejangan oleh beliau, ya, itu sangat nyentuh sekali, kayak betul-betul ditampar hati kita. Karena memang kadang orang itu, terutama ini mungkin nasihat lebih banyak kepada orang-orang yang Allah amanahkan kepada mereka ilmu, para asatid, para ulama. Itu salah satu penyakit besarnya adalah hasad, iri. Karena biasanya para ulama, ahlul ilmi itu dekat dengan syuhrah, dekat dengan popularitas. Kadang ketika popularitasnya itu terhambat karena wujudnya saudara-saudara sesama muslim, saudara-saudara sesama ahlul ilmi yang lain, biasanya kadang juga tumbuh bibit-bibit hasad di dalam hatinya. Waliyadubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan kita darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sampaikan salah satu faedahnya adalah Allah Subhanahu wa taala menggelontorkan kepada kita rahmat. Maka dengan itulah kita berbangga. Karena lebih baik dari apapun yang kita miliki di muka bumi ini. Dan para ahli tafsir mengatakan ayat ini, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu," ini berbicara tentang Al-Qur'an di antaranya. Maka orang kalau sudah punya Qur'an itu harusnya bangga. Maksudnya bangga itu apa? Kita merasa cukup. Qur'an kita itu mencukupi kita dari dunia. Qur'an yang kita pelajari, Qur'an yang kita sentak setiap hari baca, Quran yang menjadi nafas hidup kita ini harusnya lebih kita banggakan dari apapun yang kita miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah yang lain. Wa hafadhumul malaikah, orang belajar bermajlis taklim di masjid, dengar firman Allah dibacakan kepada mereka, dipelajari, maka Allah akan naungkan kepada mereka para malaikat.
Para ulama menggambarkan naungan malaikat itu menunjukkan akan keridhaan mereka kepadanya dan keridhaan Allah kepadanya. Bisa bermakna naungan malaikat itu adalah doa dan istighfar yang terus-menerus dipanjatkan malaikat kepada kita. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu yang doakan kita, yang doakan kita, yang memintakan ampun istighfar kepada kita itu para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Satu makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau kita kadang minta doanya orang soleh dari manusia, orang soleh dari manusia sesekali lalai dan juga terjatuh kepada kemaksiatan. Meskipun mayoritas atau kebanyakan waktunya dihabiskan di dalam ketaatan kepada Allah. Namanya manusia, tetapi malaikat la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maka bayangkan makhluk seperti itu doakan kita. Makhluk seperti itu memintakan istighfar ampun kepada kita selama kita bermajlis. Jadi kalau kita start tadi nggih Pak jam 5 sampai nanti disampaikan oleh para panitia tadi nyampaikan sampai jam 6 sah. 1 jam bayangkan tidak lepas 1 detiknya kita dimintakan istighfar dan ampunan oleh para malaikat. Tentunya syaratnya jenengan ikhlas, jenengan sabar ya. Ikhlas, sabar dan khusyuk. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sungguh Al-Qur'an itu akan menjadi peringatan yang bermanfaat. Tadzkirah liman kana lahu qalb, bagi mereka yang hatinya itu hadir bersama Al-Qur'an. Jadi kalau di majelis taklim kadang kita itu raganya wujud duduk di majelis taklim tapi hati kita itu gentayangan kemana-mana Pak. Nun sewu di majelis taklim duduk tapi kadang masih kepikiran utangi bayari piye yo. Masih kepikiran juga kalau ibu-ibu umpo masake masak opo yo. Ya. Nah itu kalau seperti itu berarti belum wujud hati kita bersama Al-Qur'an yang kita baca. Maka penting sekali untuk khusyuk, untuk kita fokus, untuk kita maksimal di dalam mendengarkan apa yang menjadi kajian dari majelis-majelis ilmu yang kita hadiri. Yeah. Kemudian yang terakhir, khoslah ataupun kebaikan yang kita dapatkan ketika kita bermajelis belajar di masjid, mempelajari Al-Quran. Yeah. Wa dzakarahumullahu fiman 'inda. Allah akan menyebut-nyebut nama kita. Allah akan menyebut-nyebut nama kita, disebut-sebut nama kita. Itu lo fulan, itu lo fulan, itu lo fulan. Fiman 'inda. Allah akan nyebut-nyebut kita di hadapan para malaikat yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nyebut kita bukan Pak Presiden. Yang nyebut kita bukan gubernur. Yang nyebut kita bukan tokoh tertentu. Yang nyebut kita bukan orang yang paling baik di muka bumi, tetapi yang nyebut kita adalah Rabbul Alamin. Yang nyebut kita adalah Rabb kekasih kita yang tidak ada boleh kita mengasihi siapapun selainnya. Melebihi kasihnya kita kepadanya. Allah Rabbul Izzati yang mewujudkan kita di muka bumi, memberi kita nikmat, menaungi kita, melindungi kita dengan kerahmatannya. Dan tersebut yang nyebut-nyebut kita, Masya Allah. Bayangkan jenengan baru mencintai seseorang, kemudian ternyata jenengan disebut-sebut juga sama dia. Betapa senangnya. Masya Allah, saya baru mencintai fulanah. Contohnya mungkin ada pemuda yang baru kasmaran,
ternyata si fulanahnya juga cinta sama dia dan nyebut-nyebut nama dia kepada teman-teman dekatnya. Itu kan hati pemuda ini akan berbunga-bunga luar biasa. Dan tentunya permisalan ini jauh untuk kita bandingkan daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Masya Allah, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, majelis pagi ini sebetulnya majelis yang luar biasa. Sehingga saya terus berharap dan memotivasi para jamaah, majelis-majelis seperti ini harus semakin dimakmurkan. Kalau jenengan punya tetangga, jenengan punya saudara, jenengan punya kerabat, mbok yo dicangking, diajak, digeret bareng-bareng. Nah, bukan digeret bareng-bareng maksudnya seperti zahirnya, tetapi maksudnya kita ajak. Ayo kita hadir ke majelis taklim. Agar dunia yang bikin hati kita itu sempit, hati kita sesek, kita resah, gelisah, gundah gulana, itu bisa hilang. Syukur-syukur kita keluar dari majelis ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita solusi. Karena ini bagian dari kita bertakwa. Ini bagian kita sedang melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wasilah takwa adalah ilmu. Orang enggak mungkin sampai kepada derajat takwa yang terbaik kecuali harus dengan ilmu. Dan ilmu harus dicari. Ilmu harus diusahakan. Usaha dan pencarian ilmu tentunya di majelis-majelis taklim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka siapa tahu jenengan lagi mumet mau cari solusi akan hutang jenengan contohnya. Keluar dari majelis taklim ternyata Allah memberikan makhraj. Allah memberikan solusi. Tidak cukup dengan solusi, ditambah dengan rizki yang lain. Dan kadang kita tidak duga. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dunia yang kita selalu khawatirkan, dunia yang selalu kita resahkan. Kadang kalau kita punya anak, pertama kali yang kita pikirkan itu adalah masa depan duniawinya. Kenapa mboten? Bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang hadir di sini, ya, coba jenengan kata kita semua berintrospeksi. Ketika kita memikirkan anak-anak kita, seringnya yang paling bikin kita gelisah itu urusan duniawi. Maka kita khawatir kalau nyekolahkan anak di sekolah yang mungkin secara zahirnya duniawinya suram. Mungkin kalau beberapa tahun lalu atau mungkin di awal-awal tahun 90 itu puncak-puncaknya orang menganggap bahwasanya pendidikan agama itu adalah pendidikan yang terbelakang. Maka ada sebuah asumsi ngoten, Pak. Kalau saya mondokkan anak saya ke pesantren, meh dadi apa? Bahasanya gitu. Maka digambarkan dulu pesantren itu seakan-akan pendidikan kelas 2. Pesantren itu seakan-akan digambarkan pendidikan yang terbelakang. Oh, jadi pondoke mesake anakmu. Kok gudiken lho. Ya, bahasanya itu. Gudiken ngertos nggih, Pak, nggih? Skabies. Skabies itu gatel itu lho. Ya. Nah, itu memang biasanya digambarkan sebagai sunnah para santri. Oh, maksudnya sunnah para santri itu bukan harus dilakukan, tapi biasanya orang anak kalau mondok itu nek belum gudiken belum afdol, katanya gitu. Yeah. Maka terkesan bahwasanya pesantren itu pendidikan yang kumuh, pendidikan yang terbelakang, sehingga jarang
para wali, orang tua yang mau masukkan anaknya ke pondok. Ya. Itu karena mayoritas orang-orang umumnya yang tinggal di sekitar kita pada zaman itu menganggap bahwasannya kesuksesan anaknya di masa depan itu ketika dia memiliki ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk cari duit. Ya, semakin seneng kalau anaknya titelnya tinggi. Kenapa? Karena dengan ijazahnya akan mudah untuk melamar pekerjaan. Semakin tinggi ijazahnya, semakin mudah untuk dapat pekerjaan yang gajinya lebih besar. Coba kalau kita pengen tahu juga, kira-kira kebanyakan orang punya tujuan memasukkan anaknya ke jurusan kedokteran itu napa? Biar anaknya mapan, biar anaknya terhormat, biar anaknya ketika sudah dewasa atau ketika sudah besar nanti adalah jadi orang yang mudah secara keduniawian, atau urusan yang lain. Saya yakin mayoritas orang masukkan kedokteran untuk itu. Ya. Padahal kalau kita ketahui dulu, ilmu kedokteran itu sebagaimana ilmu syariat. Jadi ilmu kedokteran itu dipakai untuk praktek dengan asas tabarruk. Apa itu asas tabarruk? Asas tabarruk adalah dengan tujuan untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Ya. Ini yang ma'ruf dulu. Maka sampai Rasulullah SAW di dalam satu hadis diperselisihkan akan derajatnya, cuman ulama mengambil maknanya. Ya. Kasbul hajami, ya, kasbul hajami khabithun. Upah yang diberikan kepada orang yang membekam, ahli bekam, itu adalah merupakan sesuatu yang buruk. Sehingga sebagian ulama berdasarkan dengan hadis ini beranggapan bahwasanya orang kalau bekam itu tidak boleh ngambil faedah. Maksudnya kalau bekam itu tidak boleh nerima upah. Tidak boleh nerima upah. Meskipun yang lebih benar, wallahu a'lam, menurut pandangan para ulama dan juga kami mengambil pendapat yang ini, bahwasanya diperbolehkan untuk orang membekam dan mengambil upah darinya dengan syarat nopo tidak ngarani. Mudeng nggih? Maksudnya tidak menentukan tarif. Ketika tidak menentukan tarif, maka upah yang didapatkan oleh dia itu akan menjadi satu kebaikan. Karena pernah Rasulullah SAW dalam kondisi lain, dia memberi upah kepada orang yang membekam. Ya, jadi dikumpulkan antara hadis ini dan hadis ini, akhirnya kesimpulannya adalah boleh nerima upah, tetapi tidak narif. Nah, pada masa Rasulullah SAW bukanlah bentuk kedokteran yang ma'ruf pada waktu itu kan dengan bentuk hijamah. Karena pada waktu itu kedokteran modern seperti sekarang dengan obat kimia dan yang lainnya belum ma'ruf. Sehingga kalau orang sakit carinya tukang bekam. Tabibnya pada waktu itu ya yang paham tentang urusan bekam, urusan kai. Kai ini pun apa? Kai itu nempelkan besi panas ke apa nih? Telapak kaki. Itu juga salah satu bagian dari metode pengobatan. Ya. Jadi carinya ke situ. Tetapi sekarang bergeser. Dan pergeseran ini tidak lain tidak bukan karena dianggap bahwasannya profesi kedokteran merupakan profesi yang tinggi menurut strata sosial dan strata ekonomi. Jadi bahasanya nek anake wis dadi dokter, itu eko secara sosial naik nih. Masya Allah Pak Dokter, dihormati di mana-mana. Secara sosial naik. Rangkat sekian derajat jadi priayi. Bahasanya gitu. Kemudian yang kedua, strata ekonominya juga naik. Karena hampir jarang didapati ada dokter kok melarat.
Ini kan non sewu kalau ada Pak Dokter mungkin di sini, tapi bukan maksud saya untuk mendiskreditkan profesi kedokteran. Ala kulli hal, banyak dari orang tua pasti teringat dan terpikirkan oleh anaknya atau kepada anaknya itu masa depan duniawinya. Jarang dari mereka yang memikirkan masa depan akhiratnya. Kenapa demikian? Karena tidak terlepas bahwasannya kecintaan masyarakat sekarang kepada dunia itu sudah luar biasa. Jadi penyakit hubu dunia itu sekarang Masya Allah. Ini kalau saya gambarkan sebagai penyakit yang paling kronis grogoti umat pada zaman sekarang. Hubu dunia. Maka karena penyakit ini menjamur pula isme-isme, bentuk-bentuk keyakinan atau bahkan gaya hidup ya, atau jalan hidup yang dipilih oleh mayoritas masyarakat pada zaman sekarang. Contohnya apa? Materialisme. Materialisme itu adalah jalan hidup di mana orang menjadikan material itu, materi itu, sebagai tolak ukur kehidupannya. Menjamur pula namanya hedonisme. Hedon yaitu menjadikan gaya hidup sebagai patokan ukuran, sebagai dasar dalam dia menjalankan kehidupan. Di daerah saya dari asli dari Wonosobo. Wonosobo ini kalau menurut penelitian dan juga data yang sudah cukup akurat di pemerintahan, bahwasanya Wonosobo itu kabupaten yang dari sisi ekonomi termasuk terbelakang di Jawa Tengah. Termasuk juga dari sisi pendidikan. Ini saya berbicara berdasarkan data, bukan berdasarkan karena saya pengen ngelek-elek orang Wonosobo, bukan. Karena saya juga asli dari sana. Tapi subhanallah, saya itu sering heran. Kalau saya jalan-jalan ke Wonosobo, bahkan sampai ke pelosok desanya, itu ndapati rumahnya itu mogrem-mogrem, Pak. Rumah itu luar biasa mewah-mewah. Padahal di desa-desa pelosok-pelosok, rumahnya mewah-mewah. Kayak istana. Padahal kalau mungkin saya di Karanganyar gitu, contohnya mungkin kalau masuk-masuk ke desa-desanya ya masih biasa, rumah joglo, rumah-rumah lama itu. Tapi Masya Allah anaknya nanti kuliah, sudah S2, sudah ada anaknya yang jadi dokter, sudah sukses dan seterusnya. Jadi tingkat pendidikannya tinggi dan luar biasa. Ternyata yang menjadikan masyarakat Wonosobo seperti itu juga karena paham hedonisme itu sudah tumbuh luar biasa pesatnya di sana. Jadi patokannya orang itu gini, Pak. Enggak apa-apa anakku ki ora sekolah, pendidikannya mungkin ngepas, yang penting dia bisa cari duit. Bayar sekolah carry belakangan. Yang penting saya tidak kalah saing dengan tetangga sebelah. Maka kalau tetangga sebelah ngerenovasi rumah yang sampingnya sudah panas, tetangga sebelah beli motor yang sampingnya rela ngutang-ngutang untuk beli motor. Dan sekarang kan orang gitu, yang menjadikan dia berat itu bukan kebutuhan primernya, tapi kebutuhan hawa nafsunya untuk mengikuti tren gaya hidup sekarang. Nun sewu, sampai HP seperti ini bapak-bapak ibu-ibu sekarang itu di kreditkan orang untuk sekedar ganti HP baru rela ngutang. Sudah seperti itu, utangnya masuk di dalam riba. Ketika ditanya napa jenengan iku ya butuh HP tenanan. Jane ya ora, cuman kae ndelok tanggaku kok HP-ne apik. Padahal kalau sekarang itu datang ke sales-sales kredit, itu kalau orang mau ngutang beli sesuatu itu dicarikan yang paling bagus sekalian. Aslinya cukup dengan HP harga 1 juta, ditawarkan kepadanya harga HP 4 juta.
dan karena bahasa perdagangan akhirnya tergiur ya. Akhirnya diambil pula HP yang 4 juta tadi, padahal uangnya nggak punya. Akhirnya rela ngutang. Sama orang beli motor juga gitu pak, zaman sekarang ini. Mungkin motor kan sebetulnya insya Allah semuanya kan bisa bermanfaat lah, apalagi motor baru. Tapi ketika kita digambarkan ini ada iklan, ada apa namanya jenis motor tertentu harga 15 jutaan sudah cukup. Tapi sales biasanya pengennya dia beli yang lebih mahal. Ini loh ada model baru pak, ini 25 juta, oh, masya Allah ini mesinnya halus. Kalau dipakai nyaman pak, buat boncengan berlima bisa gitu. Tergiur orang. Akhirnya aslinya butuhnya dengan motor 15 juta, bahkan non sewu dengan beli motor second itu sudah cukup, karena gaya hidup orang rela milih 25 juta. Padahal untuk 25 juta itu dia rela mengorbankan gaji bulanannya dipotong berapa pak? Angsuran sekarang berapa kalau umumnya motor niku bulanan? 600 nih. Napa 1 juta. 1 juta. 1 juta nang dipotong setiap bulannya untuk angsuran motornya. Maka banyak kasus di pertengahan jalan baru beberapa kali angsuran sudah tidak mampu mbak bayar. Akhirnya penyelesaiannya napa pak? Motornya disita. Ini gaya hidup. Sebetulnya kesalahannya bukan murni kepada lembaga-lembaga ribawi saja, tetapi yang lebih parah dari itu karena umat ini sudah sangat terjangkit dengan virus hubud dunia. Virus hubud dunianya besar, maka dia akan terjangkit dengan isme-isme yang tadi saya sampaikan, materialisme, hedonisme, dan yang lain-lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, kita sedikit kembali kepada Al-Quran, menggambarkan kepada kita di dalam firman-Nya, di dalam surat Al-Hadid ayat ke-20. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinah, wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya permisalan kehidupan dunia itu isinya itu hanya permainan dan senda gurau. Permainan dan senda gurau. Maka kita lihat banyak intrik, banyak drama yang dimainkan di dalam kehidupan dunia ini. Dan isinya hanya orang bersenda gurau. Sekarang orang-orang yang sudah punya harta berlebih, banyak sekali, bingung untuk menghabiskan hartanya, larinya kemana? Permainan dan senda gurau. Sampai non sewu itu kemarin ada ngetren ya, beberapa waktu ada sampai pamerannya di dekat pesantren di daerah Ngargoyoso sana, orang yang hobi melihara tokek. Jenengan ngertos tokek? Tokek anu niku apa itu kan jenisnya banyak itu. Hobi itu melihara itu. Sampai nanti diukur tokek yang dianggap bagus itu ketika panjangnya sekian meter anu itu harganya sampai jutaan, Pak. Padahal non sewu tokeknya niku mau buat apa gitu. Tokek itu kayak napa? Cicak tapi besar ya pak, ini kok sampai ada yang sampai berapa senti gitu kok, hampir 1 meter seperti itu. Kaget saya loh, itu orang kok sampai dipamerkan. Jadi orang yang punya tokek itu ngeluarkan loh, tokek saya gedenya segini, warnanya ini gitu. Jadi senda gurau dan permainan, wazinah, perhiasan, orang berusaha untuk berlomba-lomba menghias dunianya. Ya, wanita menghias dunianya sesuai dengan apa yang sedang marak di kalangan wanita. Ya, begitu juga bapak-bapak menghias dunianya apa yang sedang marak di kalangan bapak-bapak.
akek ya, beberapa waktu lalu akek bisa sampai harganya ratusan juta, ada yang sampai sekian miliar. Kenapa? Karena akek ini adalah tuah dari siapa gitu mungkin. Ya. Itu harganya bisa melambung. Maka digambarkan zina wa tafakhur, bertok berbangga-banggaan. Orang semakin punya dunia semakin dibanggakan kepada orang lain. Kilo aku iso ngene, kilo aku duwe ngene dan seterusnya. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan ajang untuk memperbanyak, menimbur ya, dan membanggakan anak keturunan serta harta benda. Kadang kita juga tidak kerasa anak keturunan kita itu kita jadikan bahan untuk berbangga-banggaan. Maka Allah melanjutkan, kama tali ghaithin a'jabal kufar, sebagaimana permisalan apa? Hujan yang hujan ini akan menjadikan orang-orang kafir takjub, karena dengan hujan perkebunannya akan tumbuh hijau ya, maka akan menyenangkan dirinya karena datang sebentar lagi musim panen. Dengan musim panen itu dia akan tambah hartanya. A'jabal kufara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian tumbuhan yang tadi hijau itu akan mengering, akan layu. Yahij di dalam bahasa Arab itu bermakna kalau bagi tumbuhan adalah menguning. Jadi kalau tumbuhan layu niku Pak biasanya daunnya kuning. Yahiju fatarahu musfarra, maka engkau akan lihat tumbuhan-tumbuhan yang hijau itu akan jadi kuning. Thumma yakunu hutama, kemudian semuanya akan hancur lebur. Wa fil akhirati adzabun syadid, di akhir ayat Allah mengingatkan kepada kita di akhirat nanti setelah kehidupan kita di dunia ini adalah adzabun syadid, terdapat adab yang perih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan juga pengampunan dari Allah serta keridhaan Allah berupa surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka di majelis yang berbarokah ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga para hadirin semua jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita jangan sampai terlena dengan urusan dunia. Dunia yang penuh dengan hingar-bingarnya ini memang sering melalaikan hati kita. Kita sesekali teringatkan, kemudian jalan kita lurus, tapi di pertengahan jalan kita nengok kanan kiri kok kayaknya menggiurkan, kadang ya melipir lagi. Maka memang hati ini harus terus dijaga, hati ini harus terus diingatkan. Lewat majelis-majelis taklim seperti inilah semoga hati kita ini bisa terus kembali. Ketika sudah terlalu menceng kepada urusan dunia, harus kita kembalikan lagi bahwasanya trek kita ini menuju akhirat. Trek kita ini menuju akhirat. Jangan sampai nyangkut di tengah jalan dengan urusan dunia sehingga kita tidak sampai kepada kenikmatan akhirat. Waliyadzubillah. Maka terakhir 5 menit ini saya ingin sampaikan satu nasihat berharga dari seorang tabi'i al-jalil atau tabi'ut tabi'in ya, yang bernama Sufyan ats-Tsauri, yang dikatakan sebagai amirul mukminin fil hadis, pemimpinnya orang-orang beriman di dalam ilmu hadis. Sufyan ats-Tsauri, ulama yang luar biasa. Maka dengan kedalaman ilmunya ini beliau menasihatkan kepada kita satu nasihat yang luar biasa. Monggo jenengan catat, monggo jenengan jadikan pegangan untuk mengingatkan diri jenengan dan juga keluarga jenengan. Karena kadang kita teringatkan tapi ternyata istri kita tidak. Kita dan istri kita teringatan tapi anak-anak kita tidak. Maka sering-seringlah kita bangun, kita bina rumah tangga kita itu berdasarkan akhirat.
Kita dengarkan nasihat beliau, beliau mengatakan seperti ini. La yajtami'u fi hadzal zaman li ahadin malun illa wa indahu khamsu hisal. Tidaklah terkumpul kepada seseorang pada zaman ini. Pada zaman ini itu pada zamannya beliau. Padahal beliau itu hidup di abad kedua Hijriah. Tahun 100-an ke atas. Berarti dari zaman kita sekarang lebih dari 1000 tahun. Lebih dari 1000 tahun sudah berlalu perkataan beliau ini. Dan beliau menggambarkan perkataan ini pada zaman beliau. Zaman yang masih banyak ulama, zaman yang masih banyak dengan kebaikan. Zaman yang pemimpin-pemimpinnya pemimpin yang saleh. Ya. Tapi bayangkan perkataan ini sudah muncul. Maka bagaimana dengan zaman kita? Kita teruskan, tidaklah terkumpul pada seseorang di zaman ini malun harta yang banyak harta illa wa indahu khamsu hisal, melainkan dia akan terkena dengan 5 perkara. Efek samping kalau orang itu megang banyak duit, bahasanya gitu, Pak. Efek samping kalau orang megang banyak duit. Yang satu dikatakan tulul amal. Orang semakin banyak duit maka akan berpanjang angan-angan. Masya Allah. Orang semakin banyak duit akan berpanjang angan-angan. Habis punya motor, angan-angannya lari ke mobil. Punya mobil, angan-angannya nyari rumah baru. Rumah baru, angan-angannya nyari rumah baru lagi. Rumah baru lagi, angan-angannya nyari istri baru, gitu ya Pak. Terus seperti itu. Maka tidak ada yang menghentikan angan-angannya kecuali kematian. Masya Allah. Jadi ini pertama efek samping orang pegang banyak duit. Pertama adalah banyak angan-angan. Kemudian yang kedua, wahirsun ghalib. Ya. Rasa tamak terhadap dunia yang semakin menggebu-gebu. Orang sekarang tambah sugih, tambah kaya, ternyata bukan tambah nyantai cari duitnya, tapi tambah menggebu-gebu. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, wasyuhun syadid. Semakin pelit. Subhanallah. Orang tambah harta itu semakin pelit. Ini efek sampingnya. Maka banyak orang kadang digelimangi dengan harta benda yang begitu banyak, ngeluarkan 1000 perak, 2000 perak saja sangat berat sekali. Yang keempat, waqillatul wara', semakin sedikit tipis kehati-hatiannya. Wara' itu adalah sifat hati-hati. Wara' itu adalah ketika kita tahu bahwasannya jalan itu dipenuhi dengan rintangan sehingga kita harus cincing-cincing, harus hati-hati cari jalan yang enggak lubang, itu warok. Tapi orang semakin banyak duit, waroknya semakin sedikit. Enggak peduli halal, enggak peduli haram, terjang. Ini penyakitnya, efek sampingnya ke situ. Dan yang terakhir dikatakan adalah wanisyanul akhirah. Dan semakin lupa dia terhadap kehidupan akhirat. Nasihat yang sangat berharga sekali sebagai penutup kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Efek samping orang punya banyak duit 5 hal. Jenengan hafal. 1, semakin panjang angan-angan. 2, semakin menggebu-gebu mengejar dunia. 3, tambah pelit. 4, semakin sedikit rasa kehati-hatiannya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah lupa urusan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua ini Allah jadikan sebagai penduduk-penduduk akhirat yang hanya
mengharapkan keridhaan dan juga keramatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan kepada kita ini hati-hati ataupun kolok yang memang terlepas dari indahnya kenikmatan dunia yang menipu. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga berikan kepada istiqamah, kepada kita istiqamah untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah berakhir dengan pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mungkin demikian kurang lebihnya dan apa yang menjadi penyampaian dari saya, apabila ada kesalahan semoga Allah mengampuni pribadi saya dan menjadikan ilmu yang kita sampaikan ini ilmu bermanfaat, membuahkan amalan, para jamaah juga diberikan kemudahan di dalam urusannya dan lepas bubar dari pengajian ini Allah Subhanahu wa taala berikan kerahmatan dan kemaghfirahan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ma sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.